るむいいかもね。それを言うなら。Kasem Suksan, Yongyat Tokong Tun, Kancit Sop Cheng Chai, Prinya Panbut Ban, Panumat Nasri Chiang Mai. Sekian, terima kasih untuk yang lain. Selamat malam. Bagaimana dengan yang lain? Begini Pak, masalah pemain yang ini sebaiknya kita atur nanti saja. Dan selanjutnya strategi yang baik dari yang kemarin kita bicarakan itu Pak. Selamat malam. Untuk menetapkan posisi pemain, kita lihat dulu. Dan kita perlu waktu sedikit lagi. Untuk pemain yang tidak terseleksi, kau saja yang mengatur. Baik Pak. Untuk pemain yang terseleksi, biar aku saja. Dan sebaiknya kita langsung menyusun posisi pemain. Dan mengenai peraturan, nanti... Permisi pelatih. Aku gak kepilih karena aku bancikan. Kue manis, kue manis. Selagi panas, ayo siapa yang mau beli? Kue manis, wow, ayo. Kelihatannya enak, enak. Kalau tidak enak? Iya. Kalau tidak enak, tidak usah bayar. Tidak usah bayar? Apa yang diminta? Bagaimana jika cinta dan tubuhmu buat aku saja? Kalau begitu uang saja. Kita pergi. Ayo pergi. Kenapa tidak jadi? Sayurnya tidak dibawa. Dek, ayo kue manis. Siapa yang mau beli? Ya ampun, dasar si banci. Kuenya sudah laku. Aku sudah duduk di sini seharian, tapi belum laku-laku juga daganganku. Bagaimana ya? Bisa-bisa bangkrut deh aku. Itu tidak heran. Cium saja mulutmu. Seharian kena panas, mulutmu kering dan bau. Kasian deh kuenya gak laku-laku. Dengar ya. Ini? Makanya kalau dagang harus gosok gigi. Jadi pelanggan pada datang. Aduh, si Cuk. Dasar mulut kotor, mulut busuk. Aku tidak tahu memakai apa lagi. Dasar bencong. Emang kau siapa si Cuk ya? Mulutnya bau seperti ember. Halo, selamat datang di Lampang ya. Ih, ya amplop, lihat turis itu seperti kuda Nil naik kuda. Tidak ada yang lebih buruk daripada jadi kuda penarik turis itu. Masih ada lagi, jadi banci kayak kita. Aih, apa salahnya sih kita ini punya dua kelamin? Lu masih kesel ya, Bo? Seharusnya lu tahu kalau klub voli itu tidak akan menerima banci seperti kita-kita ini. Paling mereka terima banci yang berlagak jadi pria tulen. Iya, gue juga tahu. Tapi kan gue pengen nyoba. Gak apa-apa dong. Tapi sekarang gue udah kapok deh. Ah, masa sih? Lu mau berhenti main bola voli? Emangnya kenapa? Lu pikir susah berhenti main bola voli? Lu lihat aja ya. Pokoknya gue gak bakalan main bola voli lagi. Copot! Gue tangkap lu. Benar kan? Keajaiban itu sebenarnya memang ada. Sini bolanya. Ini. Terima kasih ya. Hei, lihat. Tampan, kuat, gagah, pasti gedong. Itu selera gue, Bo. Banci tulalit, gak boleh lihat barang bagus. Caya cepat sedikit bolanya. Bisa main gak? Maaf. Kenapa? Kalau nggak bisa main, main Halma aja. Kamu gimana sih? Masa ngeblok aja nggak bisa? Kamu gila apa? Bolanya melintir di tiang.
Semua juga pada lihat. Jadi mau apa? Selamat sore semuanya. Hari ini aku akan memperkenalkan pelatih Pontip atau pelatih B. Dia adalah pelatih di sekolah Bunyawan dan pernah membawa tim sekolahnya mendapat juara 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut? Lalu apa hubungannya dengan kami? Jelas ada kaitannya. Pelatih B akan menjadi pelatih baru tim Provinsi Lampang. Lalu bagaimana pelatih Catri? Mengenai pelatih Catri, menurutku dia sedang mempunyai gangguan kesehatan. Oleh karena itu, jadi pelatih B yang akan menggantikan posisinya. Pelatih B, aku berharap semoga kau tak akan mengecewakan aku. Iya. Aku pergi. Semoga sukses. Selamat sore semua. Wah, tomboy sekali ya. Lesbi kali dia ya. Senang sekali aku bisa melatih kalian. Aku sudah tahu nama kalian, tapi belum tahu kemampuan masing-masing dari kalian. Kami juga belum tahu kemampuanmu. Juara sekolah tidak sama dengan juara nasional, kan? Benar. Tapi yang aku tahu, tim Lampang pun belum pernah mendapat juara. Oleh karena itu, aku akan menyeleksi pemain baru. Biar kita lebih bersemangat lagi. Buang-buang waktu aja. Aku sudah tahu pasti masuk. Dan aku juga tahu siapa yang tidak masuk. Mon, lihat lipstik baru gue ini. Gue pake ya. Ayah, nyakitin Jung aja. Jung, ayah cuma mau menitipkan sosis ini untuk Bibi ini di Bangkok. Setiba di sana langsung kau berikan ya. Iya. Takut basi. Bisa saja. Kasih sana. Kerjalah baik-baik di sana dan jangan nakal ya. Ibu, kerja di sana kan gajinya kecil banget. Jualan kue nasi lebih untung. Kamu ini bagaimana? Masa lulusan sarjana jualan kue di pasar? Apa kamu tidak malu dengan teman-temanmu? Benar kan, Mon? Iya. Jung, di sana nanti kau akan tinggal di apartemen dekat kampus Ramkan Haeng, kan? Benar ya. Iya. Sudahlah. Bedakmu bagus, bedak Doris ya? Ledek aja nih ya, pokoknya Jung gak suka. Sudah. Simon, ternyata lu di sini. Lu harus lihat ini. Apa sih? Ayo cepet, udah jangan banyak bicara. Udah ikut gua aja. Ayo cepet jalannya. Lambat banget sih. Ayo cepet. Kenapa mereka ya? Nimon, lu baca ya. Mereka mencari orang untuk bergabung di tim voli pria Lampang. Menurut lo bagaimana? Bodoh. Emang gue pikirin. Mon, jangan bicara begitu. Sudah setahun kita kan gak main voli lagi. Lebih baik kita pulang terus latihan deh. Lu tuh. Gue kasih tahu ya. Main voli itu gak kayak main PlayStation yang bisa dimainin 2 orang doang. Tapi apa susahnya cari orang untuk membentuk tim? Itu mudah. Aika hanya perlu pamer bokong di dekat kuil. Pasti banyak yang mengejar-ngejar gue, percaya. Dikejar anjing? Bukan anjing, tapi cowok. Cowok, Nek. Aika kan punya daya tarik alami. Jung, terus kerjaan lu bagaimana? Terus titipan bokap lu? Ya udah, nggak jadi pergi. Yes, impian jadi kenyataan dan kita akan berhasil. Tapi awas ya, kalau kita nggak lolos seleksi, lu mesti ganti tiket kereta gue. Oke. Pelatih B akan memilih tim baru. Kita pasti masuk tim itu. Kita kan fit dan sering latihan. Lagi-lagi pelatih B menjengkelkan.
Pelayan, mana pesananku? Kalau aku tidak mau dilatih sama pelatih SD. Bukan SD, Kak, SMA. Mungkin dia bisa memperbaiki tim kita. Kau senang berteman dengan pelatih lesbi itu ya? Atau jangan-jangan mau mainin payudaranya ya? Kalau menurutku, dia itu tidak punya payudara. Brengsek kamu! Aku keluar dari tim ini. Dasar banci sialan. Lama-lama mereka membuatku muak. Negara ini jadi rusak karena mereka. Sudah lapar ya? Kalau kau lapar, makan saja masakan ibumu. Hah, dasar. Mon, ayo cepat masuk. Ayo. Lu kan yang punya ide, kenapa enggak lu aja sih yang masuk? Yuta Chai, si Satyakun. Kamon, Klaina. Julapong, Biwata Nanon. Tim Junko Chika siap bertanding. Namaku Julapong, Bu. Berikutnya. Sepertinya bau arak campur bau bencong ya. Cepat. Berikutnya. Kenapa diseleksi lagi? Kayak di pesta kuil saja. Bikin repot saja. Sampai sekarang timnya masih belum jelas. Tim berikutnya yang akan bertanding adalah tim Memen bertemu tim Chungko Chika. Kita akan mulai serangan. Mon, kau jaga kiri ya. Jung. Ganteng banget. Ini selera gue. Gedong, Bo. Hei. Namamu Mengman ya? Namanya lucu. Apa yang membuatmu ikut bermain manis? Ah, kakak. Lebih baik kamu jual diri aja di pasar daripada di sini. Kok gitu sih? Nggak suka ganteng-ganteng ngomongnya kasar. Halo, apa kabar manis? Kakimu mulus sekali, tapi terlalu besar untuk ukuran cewek. Jangan pegang-pegang gue, jangan pegang-pegang gue. Sedikit sana pergi. Saja. Jangan pegang-pegang. Ih, kurang aja. Aduh. Sana, sana. Minggir. Ayo bangun. Sudah cukup. Ambil posisi kalian. Ayo siap-siap. Come on. Lebih baik kau lampiaskan kemarahanmu di dalam permainan. Sudah, jangan cerewet. Kenapa tidak diblok tolong? Minggir. Posisimu di mana? Posisiku di sini. Ini posisi siapa? Ini posisiku. Lepas, lepas. Tiba-tiba menang. Hebat ya. Kita menang. Kita menang. Junko Chika. Gimana? Lu udah lihat kan nyalinya bencong?
Berikut ini adalah nama pemain yang lolos seleksi tim bola voli Provinsi Lampang. Meng Men, kau sebagai kapten tim ya. Yuta Chai, Julapong. Ya ampun, gue masuk seleksi. Come on. Gue juga. Lu juga masuk seleksi. Somsak, Samran, Ratana. Baiklah, aku akan tentukan hari latihannya. Pelatih, aku ingin menggunakan wewenangku sebagai kapten tim. Aku tidak ingin ada pemain banci dalam tim ini. Udah diam, diam. Men, kalau kau punya hati yang sempit seperti ini, kau tidak pantas untuk menjadi olahragawan. Kau ini bicara apa? Kau tidak tahu kan apa yang kau lakukan? Permainan kita tadi cocok kan, Nek? Iya. Kau sudah pulang? Pelatih nggak ada ya? Ayo. Pelatih, dua orang tadi itu kenapa? Mereka mengundurkan diri ya. Apa ada alumni sekolah yang bisa menggantikan mereka? Pelatih, lebih baik pelatih pertahankan Man. Karena kami berdua ini kan gak ada apa-apanya. Daripada masalahnya jadi lebih besar lagi. Mon, apakah kau punya teman yang bisa main voli? Apa, Pak? Iya, apakah kau punya teman yang bisa main voli? Iya, ada. Mereka semua hebat. Kami pernah main bersama waktu di kampus RAM dulu. Mereka semua pemain yang sangat tangguh. Iya. Mereka tidak... tidak seperti kalian kan? Kau gila. Malah ada yang jadi tentara. Lihat ya, sini. Itu dia, itu dia. Iya, itu dia. Itu. Sudah. Pelatih, bagaimana? Ya, suaranya hebat kan? Bagaimana? Iya, hebat, tapi aneh. Sudah. Nanti aku jatuh nih, aduh. Lumayan kan, aduh, pelatih. Jangan dong. Ayo kita kesana. Aduh. Kalian memang jahara sama Eke. Nong kan jadi sakit nih, aduh. Gimana Banci Gedong? Jung! Apa lo yakin kalau Desa ikut pertunjukan Alkasa? Bukannya melawan. Desa pakai yang ini, cakep. Gak mau, cucuk. Gue mau pakai bulu-bulu aja, biar kayak bebek. Silakan. Iya. Iya. Cantik ya. Via, silikonnya padat sekali. Pasti, lo operasi seluruh tubuh deh. Iya, iya. Gila lu pada. Abis payudara gue. Bukan tombol ATM. Pia, kami tadi sampai pangling deh. Kami gak kenalin. Kami pikir, lo tuh ratu kecantikan, tahu nggak? Bener, Pia. Lo tahu nggak, gue seklinik dengannya. Gue kalau udah operasi begini, cantik kan? Wah, ya, bener, Pia. Lu cantik banget. Ngomong-ngomong, mau gabung sama kita nggak? Mau nggak, Pia? Sebenarnya, gue ingin sekali menolong kalian.
Tapi kan gue sudah 3 tahun tidak pernah menyentuh bola. Masih bisa gak ya? Jangan-jangan lo takut susu lo muncrat. Ih, kalau muka gue kejedet bola, lalu hidung gue naik ke atas, siapa yang mau ngoperasi gue, ha? Gue akan operasi lo. Dia sudah selesai. Halo, Chat. Oh ya, Chat. Mereka semua temanku. Dan itu pelatih. Selamat malam. Selamat malam. Kalau bisa sih, gue pengen operasi kayak si Tia. Dan kalau bisa, gue mau tidur sama laki lu, Pia. Kayaknya dia gak bisa ikut kita deh. Dia gak bisa jauh dari cowoknya. Tahu gak sih lo, dia itu namanya juga normal. Kalau kumbang mencium bunga, bunganya seperti kita, kumbangnya kelepek-kelepek mati. Kalau begitu kita pulang yuk tidur. Mau buru-buru pulang kemana, Platih? Baju bulu-bulu, cantik sekali dia, dapat dari mana? Ya, lu kan gak bisa ikut kita, ya kita pulang aja. Siapa bilang gue tidak bisa ikut? Gue sudah minta izin sama manajer. Dia sudah memberi izin selama 1 minggu. Asik. Wah, endang dong, Bo. Dapat izin dari manajer atau lu dapat izin dari laki lu, ha? Jangan sembarangan ya. Wit, ada temanmu yang datang, tapi ibu menyuruh temanmu menunggu di luar sana. Iya, sebentar ya. Ayo sini. Kalian kok bisa sampai kemari? Jung? Hari penting begini, mana mungkin gue gak datang? Lu nikah, kok gak ngundang-ngundang? Gue cuma tunangan. Lagian yang diundang juga cuma saudara. Gue merasa senang, Wit. Selamat ya. Ngomong-ngomong, mana tunangan lo? Selamat siang. Ini Juli, tunangan gue. Hah? Namanya Juli? Iya, nama kamu bagus. Nama yang bagus, iya bagus. Makasih. Licu, ayo kesini sebentar. Ibu sini. Disuruh panggil Juli. Namamu kan Juli bagus lagi. Ayo masuk dulu. Namanya Juli, namanya lucu ya. Iya, lucu. Kata peramal, dia bilang tidak baik kalau bertunangan lama-lama. Ibu ingin kalian cepat-cepat menikah supaya selesai masalahnya. Saya rasa lebih baik ditunda dulu sebentar. Untuk apa? Orang menikah harus cepat punya anak. Untuk orang tuanya. Tunggu apa lagi? Tunda sebentar saja. Karena teman saya datang kemari untuk mengajak saya main voli. Main voli? Bola voli? Iya, benar. Sejak kecil Wit senang olahraga. Waktu masih kecil, dia suka melihat pemain binaraga yang tubuhnya besar. Ayo, masuk. Begini kayak setan tanpa makeup. Gue gak rela. Aduh, mesti dihapus nih. Panas. Wit, lu bener mau tidur sama cewek? Ih, menjijikan, ih sebel. Ya, mau gimana lagi? Semuanya terjadi begitu cepat. Gue juga taunya setelah gue dijodohin. Terus kalau lu udah nikah,
malam pertamanya, lu mau ngapain? Gue. Begini aja, Wit. Lu lakuin seperti di film-film. Setelah lampu dimatiin, lu suruh orang lain tidur sama calon bini lu itu gimana? Cung, lu gila ya? Itu sih cerita novel. Siapa tahu berhasil. Tapi begitu juga bisa lagi. Buat pernikahan lu aja. Mon, lu tuh udah gila tau. Iya, gue juga. Iya kan, pantasnya buat pernikahan dia aja. Udah deh, gue tuh pusing dengerin lu pada. Bagaimanapun, Juli lucu kok. Mereka semua sama. Iya, sepertinya seru. Permainan mereka bagus-bagus. Cai sayang, gue kangen sama lu. Hei teman-teman, sini gue kenalin. Ayo. Ini Nona Wit. Ini Nona Pia, ratu kecantikan. Hai. Dan ini Nona Nong, si banteng gedong. Selamat siang, Brondong, cuco deh, kesuk-suk. Sudah cukup. Perkenalan sudah cukup sampai di sini. Karena kalian hanya berenam, maka aku ajak pemain voli lainnya. Mereka datang untuk ikut berlatih sebagai pemain cadangan. Selamat deh gue. Itu dia mereka. Ayo, kenalan sini. April, Mei, Jun. Siapa nama mereka? Selamat siang. Saya April. Saya Mei. Saya Jun. Kami siap membantu kakak semua. Ayo, kita kesana. Ayo. Halo. สู้เพื่อฉันได้มั้ยลองสักนิดฟิตสักหน่อยแล้วค่อยมาบ่นว่ากันนะรู้ว่าตุ้งเห็นว่าติ้งแต่จริงๆก็ไม่เคยไหวหวั่นนะหรือว่าอ้อนหรือว่าแอนทิ้งมากแมนมาแสลนทุกวันฉันว่าไม่ฉันว่าไม่ใช่นะมันอยู่ที่ใจจะสู้หรือเปล่าหุ่นจิ้มลิ้มแล้วใบหน้าสวยขาวจะสู้กับเขาได้เหรอช่วยฝึกช่วยฝนช่วยทนสักหน่อยแล้วค่อยไปด่าทีหลังฟิตสู้อย่าหลวมฟิตรวมพลังฟิตจังสวยฟิตช่วยกันทีช่วยหน่อยเถอะช่วยกันเยอะแล้วจะให้รางวัลนักรูปหล Eh, Muk. Kamu tidak mau lihat pertandingan kami? Enggak . Karena aku takut kalah cantik dengan teman-temanmu itu. Gila apa? Tidak ada apa-apa di antara kami. Jadi anggota tim itu tidak enak. Aku kan hanya bercanda, Cai. Aku yakin kok kau tidak akan macam-macam dengan mereka. Oh iya, kalau boleh, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Jujur saja, kau tidak menyukai mereka apa karena mereka itu bukan wanita sejati atau karena bukan pria? Acara olahraga disponsori Jamu Kuat, energi untuk jantung Anda. Dengan dukungan para penonton setianya, tim bola voli Lampang telah berhasil menjadi wakil distrik 5 di kejuaraan nasional tahun ini. Tim Lampang telah berhasil mengalahkan tim Nan 3-0 dan menduduki posisi pertama. Ya memang, pada mulanya kami menganggap
Mereka itu tim yang lemah dan mudah dikalahkan. Tapi ternyata, di luar dugaan, setelah mendapatkan poin, mereka menggoyang pinggul, lalu membuat pemain kami kehilangan konsentrasi. Dan sepertinya, pemain kami pun terpengaruh oleh goyang pinggulnya itu. Pada pertemuan kedua, semangat tim Lampang makin bertambah. Mereka menampilkan permainan yang cemerlang, dan bisa mengalahkan tim Lampung dengan mudah. Pada pertemuan ketiga, tim Lampang tidak harus menguras tenaga. Dengan permainan yang santai, mereka bisa mengalahkan tim Prea dengan mudah di tengah-tengah suara dukungan dari penonton di lapangan. Pemain agak kurang latihan, karena itu masih terdapat banyak kekurangan maupun kelebihan. Lalu bagaimana dengan kemenangan atas tim laki-laki sebanyak 3 kali ini? Apa komentar Anda dalam hal ini? Kalau dilihat dari tubuh, mereka sama seperti laki-laki pada umumnya, tidak berbeda. Tapi kalau soal hati, mereka main dengan penuh keyakinan. Apapun faktor pendukungnya, permainan yang baru saja usai bisa membuktikan bahwa pemain yang lemah lembut seperti tim Lampang ini bisa mengalahkan tim Chiang Mai yang dikenal sebagai tim yang sangat tangguh dengan skor telak 3-1. Nah, saudara penonton, tidak diragukan lagi. Waktu yang akan membuktikan ketangguhan tim Lampang 6 bulan nanti dalam pertandingan olahraga nasional di Provinsi Nakhon Sawan. Apakah tim Lampang bisa meraih medali emas? Sekian acara olahraga yang didukung oleh Jamu Kuan, energi untuk jantung Anda. Pertandingan hanya tinggal sebulan lagi, Pak Bupati. Kita tidak punya waktu untuk membentuk tim baru. Permainan anak-anak itu cukup bagus, baru saja mendapat kemenangan Dinan. Permainan mereka pun sangat kompak. Untuk membentuk tim yang baru, kita harus mulai dari awal lagi. Sebentar, pelatih B. Maksudku bukan harus mengganti semua pemain. Hanya saja waktu aku melihat permainan mereka Dinan, aku sedikit penasaran. Kau tahu sendiri kan, seperti apa mereka itu. Aku tidak yakin apakah penampilan mereka itu sudah layak. Kau tahu sendiri, pasti kau mengerti maksud dari kata-kataku tadi, kan? Maksud Pak Bupati kelakuan yang mirip dengan perempuan, kan? Oh iya, benar. Yang aku sangat khawatirkan adalah tentang atasan kita. Kalau sampai di antara mereka ada yang tidak senang, kita semua pasti akan mendapat masalah. Nanti kan bisa ditempel lagi pakai lem. Sudah, ayo tolong kesini sebentar. Cepat. Ayo. Aduh, capek. Ayo duduk. Panas ya? Benar-benar panas ya? Sudah lama tidak latihan. Kita tidak fit seperti dulu lagi. Aku ingin tim ini tetap kompak. Tapi sayang sekali, Pia tidak ada. Masalah cinta itu memang rumit. Kita berhasil masuk putaran final di Nakhon Sawan. Kita sudah terlanjur basah sampai sejauh ini. Kita harus maju terus ya, Nek. Menang atau kalah, dengan atau tanpa Pia. Bagus juga dia keluar. Dengan begitu kan bisa diganti laki-laki. Ingat ya, gara-gara Banci tim ini bisa masuk final. Sudahlah. Kita semua tidak boleh bergantung pada satu pemain. Mon, Jai,
Kita semua harus bisa kompak. Jika tidak, tim kita akan kacau. Pada waktu itu, wali kota memanggilku. Aku yakin kalau kalian tidak tahu, tapi ada yang benci pada kita. Jadi jangan terbawa perasaan. Siapa, Desa? Itu tidak penting. Yang jadi masalah, mereka bisa membubarkan kita. Dan dia bisa melakukan hal itu dengan sangat mudah. Tua, hey! Tua, hey! Tua! Ah, Kapia datang, Mek. Mana? Ah, oh iya, iya, Kapia datang tuh. Kapia! Kenapa, Pia? Kenapa pipa, sayang? Kenapa? Ayo katakan. Sepertinya ditinggal lagi ya. Sebel deh gue. Awalnya dia pernah bilang dipaksa orang tuanya, tapi akhirnya dia mengaku sebenarnya dia masih mencintai Loket. Sudah, Nek. Sabar. Mungkin orang tuanya ikut campur, Nek. Dasar orang tua rumpis ya. Biasa, Lekong nggak bisa dipercaya. Jahara, Eko paling benci sama Lekong kayak begitu. Ah, tapi bagus, Nek, ya kesini. Kalau tidak, ya gilingan nanti. Ajaklah Pia istirahat. Latihan kita sudah sampai di sini. Sini ke bawah. Ada apa ini, Mon? Ayo katakan. Ya. Ceritanya panjang, pelatih. Pia bertengkar dengan pacarnya. Pacarnya kembali ke tunangannya. Karena itu Pia diputusin. Bo, lihat Dennis Pokat. Bentuknya bagus banget. Jail deh. Wah, biarin. Harganya pasti mahal deh. Coba ya lihat. Laki-laki semua sama. Mana bisa mencintai banci? Jika jadi banci, kita semua harus nakal, harus jahat sampai puas. Ih, sadis. Happy ya? Apa sih maksud lo? Saat lo jatuh cinta dengan laki lo, lo gak seperti ini. Lo bilang cinta sejati itu penting. Kenapa lo jadi seperti ini? Bingung deh gue. Apa perlu semua laki-laki yang mendekati kita, kita silet-silet, Bo? Dunia ini penuh dengan setan. Takut. Fia, sifat lu berubah. Wonder Woman kali ya. Cerita banci tidak akan berakhir dengan bahagia. Nah, itu lu tahu. Kalau lu udah tahu, ngapain juga lu mikirin dia? Mendingan main voli aja ya. Iya. Bener, Fia. Lagian kan lu udah sebulan berhenti kerja. Untuk apa lagi lu pikirin hal itu? Mendingan lu pikirin hal yang lain. Bener kan, teman-teman? Iya, Fia. Ember, daripada pusing. Lebih baik lo gabung lagi sama kita, Bo. Iya. Bo, sejak gue kenal sama lo, baru kali ini gue dengar ucapan lo yang berbobot. Kebuka. Emangnya gue idiot? Dasar badi kaleng. Ih, sebel deh. Sudah. Dasar lo. Emang iya. Gue kan baru denger ini. Dasar pengecut. Mati kok, Chan. Mati. Bener nih. Gemes. Kenapa sih? Gak bisa ngasih umpan bilang. Sudah, Mon. Sudah. Gara-gara ya? Sudah. Lu kira aku takut sama lo? Sudah, Mon. Ayo maju sini. Maju, kau berani. Tidak baik bertengkar begini. Sudah, jangan bertengkar. Sabar, sayang. Habisnya dia sombong sekali. Sudah, jangan bertengkar. Nanti cepat tuwir. Mon, lu juga egois, tidak jauh beda dari Cai. Hei, banci-banci dari seluruh jagat raya, dengarkan aku dulu. Hari ini aku ada kejutan untuk kalian semua. Apa? Nong, silakan. Terima kasih. Ini untuk Mon. Mana lagi bagus sih ya? Bagus juga ya. Cucok yang ini ya. Juga bagus. Ini untuk Mupia. Terima kasih. Ini untuk Mepri. Ayo, untuk Mek dan Jun. Makasih.
Baju ini didesain dan juga dijahit oleh nyokap gue. Bagus kan? Dan nama timnya itu adalah Ide Platibi. Nama itu cocok sekali untuk kalian. Kuat tetapi lembut, lembut tetapi kuat. Aduh, nama yang keren. Semoga aja kalian sekuat nama itu. Kenapa? Gak suka sama namanya? Suka? Tapi pastiin aja kalian sekuat nama itu. Tolong ya, Mon. Kasih tahu gue, dokter mana yang bisa ngejahit mulut lo. Kenapa sih lo? Selalu aja bikin rusak suasana. Permisi, Bapak butuh bantuan? Iya, aku memang butuh bantuanmu. Tolong ya. Oh iya, hampir lupa. Iya? Kita belum bersulang untuk kesehatan. Oh iya, iya, iya. Matang, matang. Matang enak. Kenapa? Terima kasih. Tentara Banci. Prajurit No. Hai. Sersan Banci. Siap. Rumpis. Diam. Tulia. Maaf. Ini lucu ya. Mau dong. Hai, Brondel. Sudah. Masuk sana. Kenapa sih? สวยนักนักพ่อเนื้ออุ่นช่างเป็นผลบุญชาติปางก่อนมาพริมพักมีไหลควรค่าเทพเสกสรรพาให้งามยวนยีพิดยิงเพ้อไปหาคนหนึ่งชมเพลินพระวงฤดีงามของท่านสะเทือนหัวใจวันละเมียดคมคำย้ำดวงKenapa? Kok gak jadi kesini? Gak apa-apa. Ada barang yang ketinggalan mau kau ambil. Seandainya kamu bisa minta sesuatu, kira-kira kamu mau minta apa? Aku gak percaya sama yang gituan. Aku orangnya pede. Sudah kuduga. Kamu pasti mau bilang gitu. Dulu, aku juga sama seperti itu. Aku sangat pede. Tapi pengalaman bikin aku tidak berpikir seperti itu lagi. Kalau aku maunya, sejak kecil main di klub-klub yang besar, ikut main di tingkat nasional, ikut main di luar negeri seperti SEA Games, Asian Games, ya banyak lah. Terus kenapa nggak ikut Olimpiade aja? Kalau itu sih susah, makanya harus mulai dari bawah. Iya, kayak main sama Banci kan? Ya, pokoknya main yang terbaik lah. Ternyata kamu sama saja sama yang lain. Aku mau tanya, pernah gak sih kamu temenan sama Banci? Gak pernah. Jadi sampai sekarang kamu gak pernah temenan sama Banci? Kalau begitu, kamu sama sekali gak punya hak untuk menghina kami.
cucu Bu. Endang Bu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih ya. Aku mau beli rambutan. Kok rambutannya kecil-kecil begini? Ini rambutan banci. Emang sih kecil-kecil, tapi percaya deh, rasanya manis sekali. Boleh dicoba. Ayo coba saja. Mau beli berapa kilo tampan? Maaf, gak jadi. Makasih ya. Kenapa gak jadi? Boleh dicoba? Tunggu. Oh, bagus banget. Boleh dicoba ya? Tidak boleh, tidak boleh dicoba. Enak saja kepala besar seperti kebo begini, nanti rusak semuanya deh. Sana-sana pergi, pergi, pergi. Aku tidak menjual pada orang aneh sepertimu. Pergi, pergi, pergi dari tokoku, cepat. Kembalikan barangku. Ambil barangmu, sudah diusir pun tidak mau pergi juga. Ayo pergi. Aku sudah lihat tim dari Distrik 5. Kau ambil mereka dari mana? Iya, lebih baik jangan terlalu keras pada mereka. Benar, nanti tangan anak itu patah. Iya, benar sekali. Kenapa tidak bermain di Liga Wanita saja? Di sana, mungkin kau bisa menang. Dalam olahraga, yang penting itu sportif, bukan menang ataupun kalah, benar kan? Tidak masalah timku seperti apa. Yang penting mereka atlet yang sejati. Tapi sudah ada yang merubah jenis kelamin, bukan? Iya, tidak apa-apa kalau di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Tapi ini di tingkat nasional. Iya, aku tidak tahu kenapa dibiarkan. Iya, nanti akan kubereskan semuanya. Iya. Ini jadwal turnamennya, Pak. Oh, ya terima kasih. Cepat, itu paradenya sudah kelihatan. Cepat. Mana? Nanti kau ketinggalan. Cepat ya. Sebentar lagi. Juk akan kelihatan. Mana, Pak? Itu sebentar. Aku tidak lihat. Anda lihat tim di barisan akhir ini. Mereka menjadi pusat perhatian media. Itu dia. Anak kita. Anak kita, Pak. Anak kita cantik ya, Pak. Cantik sekali dia. Mereka tim dari Distrik 5. Cantik sekali anak kita ya. Mereka dijuluki wanita perkasa. Saudara penonton, pertandingan mereka pasti akan seru.